Tapi mikir juga si Bill Gates nggak jalan kemana-mana nih. Liburan tadi nggak punya cerita sama teman-teman di sekolah. Jadi saya bilang juga sama Siva, gimana caranya nih kita liburan 5 harian deh, 6 hari deh kalau bisa. Cepet tapi berkesan gimana. Akhirnya adik saya bisa bicara ke Banyuwangi, terus ke Bali lewat jalur darat. Kan kalau pas ke Banyuwangi sendiri kayaknya banyak kayak pulau, snorkeling, terus habis itu naik gunung. Seru banget. Alhamdulillah liburan yang sangat padat ini waktunya, alhamdulillah sangat berkesan dan seru banget. Karena ini pengalaman pertama saya juga keluarga, maksudnya snorkeling pernah, cuma nggak pernah lama. Kalau itu lama banget dari pagi sampai sore, saking enaknya gitu bermain di laut nggak berasa waktunya. Terus naik ke gunung juga pertama kali ke Kawah Ijen, terus ke Hutan apa kemarin? Siva, Jawatan. Kita main ke Jawatan, tempat wisata Banyuwangi banyak banget, jadi seru. Alasan kan ke Banyuwangi kenapa sih? Biasanya keluar negeri dulu. Alasannya karena kalau keluar negeri dulu, udah nih setahun ini udah banyak banget keluar negeri dulu. Jadi dompet lagi ngap-ngapan. Jadi udah yang ada aja, Indonesia udah cantik-cantik. Jadi kita akhir kata ya, maksudnya kayak liburan di Jawa ternyata Jawa kalau mau dieksplor tuh banyak banget. Justru saya tadi sempat bilang juga sama Suka, pengen main ke pantai lagi deh, ke snorkeling gimana ya, terus kemana lagi ya gitu. Karena kan emang ternyata enak banget sih, enak gitu. Oke? Terakhir, ini kan tahun baru nih Teh. Bukannya misalkan ibarat merayain, tapi katanya ngambil kerjaan mas. Iya, kerjaan. Karena berapa tahun ini saya udah ada kerjaan kan pas tahun baru, kan udah ngambil juga. Tahun ini dapat kerjaan, jangan disia-siain ya tuh. Alhamdulillah, kasih rezeki ya udah suka. Insya Allah kita akan berjalan. Jadi bilang itu keberatan, Teh? Oh, sangat keberatan pastinya. Tapi ya kan saya udah bilang, kan ini udah liburan. Ntar ulang tahun dirayain, tahun depan juga dirayain juga. Jadi mau gak mau nih bunda harus menambah pundi-pundi itu kan, jadi ya dia ngerti, insya Allah dia rayain di mana? Depok Sawangan. Kita tahun baru di Sawangan Depok. Gak nyangka juga gitu, tiba-tiba dapet job. Jadi ada dua, di luar kota satu, tapi ternyata yang di duluan yang di Depok. Jadi ya udah, kita menghubungi warga Depok aja. Udah nyiapin? Enggak, karena kan kita kerja, udah ada gimana-gimana, kita numpang lihat petasan di tempat acara aja. Oke? Okay? Ya solusinya mudah-mudahan semuanya sehat. Terus makin lancar rezeki saya, kerjaan saya semakin lancar. Makin banyak yang sayang, support, ngedoain, cepet dapat jodoh. Amin. Itu kan yang kalian mau dengar ya? Jujur aja, gak apa-apa. Kalau menikah mah dari tahun ini juga sebenarnya saya udah pengen, cuma kan jodohnya belum ada. Ini kita nggak tahu nanti tahun depan, insya Allah pasti saya. Oke. Doakan ya. Nanti kan kalian juga yang seneng. Amin. Kalau boleh ya. Oke. Terima kasih ya.